Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam hadirat-Nya penuh dengan pujian dan ucapan syukur. Kita percaya di dalam hadirat-Nya kita menjadi kuat. Kita akan sambut ibadah online ini kita bersama-sama. Kita dengan keluarga kita semua, kita bersama-sama beribadah. Kita percaya di dalam ibadah mendatangkan kebaikan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah pagi ini. Kami percaya ketika kami bersama-sama beribadah, ada berkat Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau masuk membawa pujian dan sembah kami. Kami percaya Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami, yang senantiasa berada bersama kami dan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami mau mulai. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan, oh tiada yang
kekuatan salib-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Nya dalam Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Salib-Mu adalah kekuatan kami. Salib-Mu adalah jaminan kami. Kami dapat memandang hari esok dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita. Dan hidup kami adalah bukti kesetiaan-Mu Tuhan yang besar. Di sepanjang hidup kami, kami akan berdiri menyaksikan kesetiaan-Mu Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Dan hari ini kami letakkan segala pengharapan kami, segala pergumulan kami Tuhan di bawah salib-Mu. Karena kami percaya Tuhan, pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Pengharapan di dalam Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan setiap hari. Hari ini kami memandang kepada salib. Kami memandang kepada salib Tuhan. Dari salib turun kekuatan yang baru. Dari salib-Mu berkat-berkat tercurah, menggantikan setiap kutuk Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Salib-Mu memberikan kehidupan yang baru, pengharapan yang baru, sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Salib-Mu keselamatannya besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi senang sekali pada kesempatan ini kita bertemu walaupun dalam ibadah online. Saya percaya Tuhan tetap sama, tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan tempat. Dan kita percaya Tuhan tetap melakukan perbuatan yang ajaib di tengah-tengah kita dan Tuhan akan terus menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Kebenaran firman Tuhan hari ini kita sedang belajar tentang kasih. Bagaimana kita hidup di dalam kasih, kasih Allah yang sejati. Nah pada kesempatan ini sungguh kami berdoa buat setiap bapak saudara dimanapun kau berada, baik di rumah, baik tempat engkau sedang isolasi mungkin, atau engkau berada di tempat yang lain
Dan sungguh kami berdoa firman Tuhan ini yang ditulis 1 Tesalonika 5 ayat 23 boleh setiap kita alami. Firman Tuhan berkata seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sungguh menjaga kita, tubuh, jiwa, dan roh. Pada kesempatan ini sekali lagi kami penatua jemaat Abalap Serpong ingin meneguhkan setiap jemaat yang ada di Abalap Palem bahwa sungguh kita percaya apapun yang terjadi bahwa Allah sanggup menjaga, memberkati kita dengan limpah. Karena itu terus jalan melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Jangan terpengaruh dan apapun terjadi karena Tuhan ingin melakukan perbuatan yang ajaib lewat kita, gerejanya. Karena itu sekali lagi salam ini biar menguatkan setiap jemaat Tuhan yang ada bahwa kita punya Allah yang sanggup melakukan perbuatan yang besar yang memilih kita dari mulanya. Karena itu mari jangan ragukan, jangan melihat realita, jangan lihat segala sesuatu. Mari kita kurangin untuk kita nonton berita, melihat berita yang tidak membangun iman kita, bahkan mengkerdilkan iman kita, tapi mari kita mau melangkah. Karena percayalah bahwa Tuhan sanggup menjaga tubuh, jiwa, roh kita semua baik di dalam kau. Nah pada kesempatan ini, 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, firman Tuhan buat setiap kita yang menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu ada bagian yang kita lakukan. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, saya akan bacakan firman Tuhan ini buat setiap kita dikatakan seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Firman Tuhan dengan jelas berkata, ya kita percaya, kita bertobat, kita lahir baru. Kita bukan hanya menjadi Kristen, mengalir begitu saja tanpa ada bagian yang kita ambil. Firman Tuhan jelas berkata, 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Bapak-Ibu Saudara setuju? Kalau setuju katakan amin. Kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Karena itu artinya kita bukan hanya berjalan, mengalir, begitu saja. Banyak orang berkata, ya mengalir aja lah. Ya apapun yang terjadi sudah. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Yesus melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Dia mengasihi orang, dia menerima orang, dia mengampuni orang, dia melayan orang, dia menjadi hamba. Semua telah tertulis begitu jelas di kitab Injil. Karena itu kita sebagai anak Tuhan juga harus wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Bapak-Ibu Saudara setuju? Sekali lagi katakan, amin. Jadi bukan lagi mengalir, ya terserahlah apapun yang terjadi, ya kita ikut aja. Enggak. Ada bagian tanggung jawab setiap kita yang percaya. Ada tanggung jawab yang kita harus hidupi dan kita nyatakan lewat kehidupan kita. Jadi sekali lagi kedewasaan kerohanian kita tidak dilihat betapa rajinnya kita pelayanan. Apalagi kemampuan dan karisma kita. Mungkin banyak orang tanpa perlu punya banyak hal, dia punya karisma, dia bisa menampilkan luar biasa. Jadi sekali lagi, kedewasaan rohani kita tidak ditentukan dari tanggung jawab pelayanan. Atau kemampuan atau karisma kita. Tapi adalah konsistensi kita sebagai anak Tuhan untuk kita menghidupi dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat sikap dan kita mengasihi orang. Kalau kita berbicara tentang kasih, tentunya tidak hanya berkata-kata, tapi kasih itu harus dinyatakan. Kasih itu harus diwujudkan lewat sikap kita, lewat perbuatan kita. Bukan lagi berkata-kata saja, tapi kita menyatakan secara nyata dimanapun kita berada. Kasih Allah itu begitu bisa dirasakan oleh orang lain yang berjumpa dengan kita. Jadi kalau begitu bagaimana kita hidup dalam kasihnya? Bagaimana kita mengekspresikan kasihnya? Bagaimana sebagai gereja? Karena ciri kekristenan yang secara umum orang tahu bahwa kekristenan berbicara tentang kasih. Dan Allah adalah kasih. Dan itu harus dirasakan. Apa yang harus kita lakukan supaya kasih itu
dinyatakan. Apa makna kasih yang harus kita ekspresikan pada dunia ini? Bagian kita apa? Nah, paling nggak pada kesempatan ini saya ingin bagi tiga bagian. Bagaimana kita menyatakan kasih, hidup di dalam kasihnya dan menyatakan kasihnya. Yang pertama dikatakan, mengasihi adalah perintah dan tanda ketaatan kita sebagai anak Tuhan. Jadi mengasihi itu adalah perintah. Perintah artinya harus kita lakukan. Namanya perintah harus kita hidupi, kita lakukan, karena itu menjadi seperti kewajiban untuk kita lakukan sebagai anak Tuhan. Jadi kasih adalah perintah, dan perintah itu bukan hanya kita diamkan, tapi adalah ketaatan kita untuk kita hidup dan melakukannya dimanapun kita berada. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Firman Tuhan begitu jelas dikatakan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah. Ada kata haruslah. Harus apa? Kalau paling umum adalah wajib. Harus adalah, ya sesuatu harus kita lakukan. Yaitu kita saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 12-17 juga berkata hal yang sama dikatakan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi makna kita hidup di dalam kasihnya, kita ekspresikan lewat kita mengasihi adalah sebuah perintah dan ketaatan kita akan sebagai anak Tuhan. Jadi menarik sekali dikatakan bahwa haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kalau berbicara mengasihi itu bukan perasaan, Bapak Ibu Saudara. Mengasihi itu bukan perasaan. Banyak orang hari-hari ini berjalan berkata, saya gak bisa mengampuni. Saya gak bisa mengasihi dia. Jadi mengasihi itu bukan perasaan. Kalau perasaan, Tuhan akan berbicara dalam bentuk yang lain. Jadi sekali lagi, mengasihi itu bukan perasaan. Tapi tindakan iman kita, kita percaya inilah perintah yang harus kita lakukan. Jadi mengasihi itu bukan lagi rasa-rasa. Kalau dirasa nih orang gak pantas dikasih, ya kan? Apalagi hubungan kita gak baik, gak pantas dia disayang. Banyak keluarga rusak karena tidak sedang taat kepada perintah Allah. Dia hidup karena buat diri. Jadi sekali lagi, mengasihi itu bukan perasaan. Tapi adalah tindakan iman kita untuk kita terus hidup melakukan firman Tuhan. Bapak-Ibu Saudara setuju? Jadi sekali lagi bukan perasaan. Kalau perasaan, aduh. Kita mengasihi pasangan kita mengasihi orang melukai kita rasanya sulit. Tapi Tuhan berkata, inilah kewajiban, ini keharusan. Karena Tuhan telah lakukan. Apa yang Tuhan lakukan? Artinya Tuhan di dalam diri kita dan kita juga sanggup mengasihi orang lain. Jadi mengasihi bukan dengan perasaan, tapi mengasihi karena kita sadar. Saya harus taat kepada apa yang Allah katakan, apa yang Allah perintahkan. Dan itulah bagian, dan saya pasti bisa. Saya mau berkata, Bapak-Ibu Saudara pasti bisa mengasihi siapapun. Kalau engkau mau taat kepada firman Tuhan. Hanya kita mau hidup bukan mempertahankan ego kita. Tapi kita mau melepaskan. Supaya kita bisa mengasihi. Jadi mengasihi itu bukan hanya ketika saya lagi senang. Saya sayang bisa mengasihi karena saya lagi hati saya senang. Semua lagi baik. Ya kan, kondisi lagi memungkinkan. Enggak. Kalau kita dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, artinya itu bukan kasih yang tulus. Itu bukan kasih yang sejati. Jadi bukan lagi baik. Baik gak baik pun, kasih itu harus menjadi bagian kita sebagai anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi bukan lagi senang, lagi oke, dapat banyak hal. Nah, saya mau mengasihi kamu. Tapi kalau lagi susah, lagi saya gak suka sama kamu, saya tidak akan lakukan. Enggak, kasih tidak seperti itu. Karena itu mari kita mau. Sekali lagi, kita memaknai kasih Allah, kita mau berkata, Allah memerintahkan untuk kita mengasihi
Dan itu sebagai tanda ketaatan kita, iman kita pada Tuhan. Jadi bukan perasaan, juga mengasihi bukan karena lagi senang, lagi situasi yang baik. Tapi dalam kondisi apapun, kita ingin mengasihi seperti Allah. Kita memakai standar Allah. Ketika kita masih berdosa, Yesus telah mati menebus kita. Yesus nggak tunggu kita baik dulu. Yesus nggak tunggu kita bisa menjadi anak yang menyenangkan, yang manis, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi orang tua yang baik. Baru, oh rasanya kita dikasih. Enggak. Standar Allah, Dia telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Karena itu, hari ini mari kalau kita belajar tentang bagaimana kita hidup di dalam kasih-Nya. Bukan pakai standar kita, tapi kita pakai standar Allah. Standar Allah, Dia berkata Dia mengasihi, Dia menerima kita, Dia mau kita tahu bahwa kita dikasih bukan karena kita layak dikasih, tapi karena keputusan Dia. Dia menciptakan kita menjadi anak, Dia mengasihi kita, dan Dia menginginkan hidup kita. Karena itu, mari kita mau melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Memang nggak mudah. Kita perlu belajar, kita perlu praktek. Jadi bukan lagi berhenti, makanya jadi Kristen itu kita wajib seperti Tuhan Yesus hidup. Bukan hidup dengan cara kita, tentunya enggak. Tapi seperti Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus memerintahkan untuk kita saling mengasihi. Dan kita pasti bisa mengasihi. Tapi saudara mau? Ketika kita praktek sekali-kali ada sukacita, Bapak Saudara. Ketika kita merilis segala hal yang harus kita lepaskan, tidak menjadi beban, maka hidup kita sanggup mengasihi dalam berbagai situasi yang terjadi. Yang kedua, bagaimana kita memaknai hidup di dalam kasih. Yang kedua adalah kasih yang sempurna melenyapkan setiap ketakutan. Bapak Saudara takut? Sekali lagi, kasih yang sempurna melenyapkan setiap ketakutan. Itulah kasih yang sejati. Kalau kita hidup di dalam kasih-Nya, artinya poin yang kedua bahwa kasih yang sempurna melenyapkan setiap ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 ayat firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Firman Tuhan dengan jelas berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena Yesus telah menanggung semuanya. Yesus telah membayar semuanya. Dia telah menanggung setiap ketakutan kita, setiap kegelisahan kita. Makanya Dia berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ketika kita sadar bahwa Allah di dalam diri kita, Allah yang memiliki segala, Allah yang begitu luar biasa dalam diri kita, dan Allah yang adalah kasih itu dalam diri kita, maka kita harusnya tidak pernah menjadi anak Tuhan yang takut. Amin. Banyak orang hidupnya takut. Kenapa? Karena punya pengalaman masa lalu. Ya kan, takut. Takut apa? Banyak hal. Banyak orang takut menderita. Kenapa? Karena dari kecil sudah menderita. Saya nggak tahu Bapak Saudara apa yang sedang kau alami, tapi jangan pernah takut. Takut menderita, takut apa lagi? Takut miskin. Banyak orang karena lahir susah sampai hari ini, dia sangat takut menghadapi namanya kemiskinan. Kita di dalam Tuhan, Bapak Saudara, kita kaya. Karena ukuran kekayaan di dalam Tuhan itu bukan dinilai dengan uang. Tapi bagaimana kita bisa hidup taat pada firman Tuhan, dan Tuhan menjamin segala sesuatu cukup di dalam Dia. Karena itu, mari jangan takut. Takut sakit penyakit. Kita tahu sudah setahun lebih pandemi COVID-19 ada. Saya mau berkata Bapak Saudara, jangan takut. Tuhan lebih besar dari apapun yang sedang terjadi, termasuk pandemi ini, termasuk sakit ini. Jadi Bapak Saudara jangan takut, percayalah bahwa Tuhan lebih besar dari namanya virus corona. Jadi Bapak Saudara harus yakin Allah kita lebih besar. Kalau hari ini jangan engkau takut gimana hidupnya, harus menjalankan hal yang normalnya kita pakai
masker, kita cuci tangan. Jangan takut. Kalau Bapak Saudara kau sakit pun percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Jadi jangan kita takut terhadap sakit ini, Bapak Saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup menjaga kita, Dia sanggup melindungi kita, Dia sanggup memproteksi kita, dan Dia sanggup juga menyembuhkan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara yang sedang mungkin sedang isolasi mandiri, engkau di tempatmu atau di rumah sakit, engkau sedang dirawat, percaya apapun sakitmu, Tuhan Yesus telah tanggung di kayu salib. Jangan takut terhadap sakit penyakit, karena Allah kita lebih besar dari sakit apapun yang ada di dunia. Dia telah tanggung, Dia telah bayar. Makanya Mazmur 103 ayat 3 berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia telah mengampuni segala kesalahan kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Sakit apa yang kita alami, Dia telah menyembuhkannya. Nah, Bapak Saudara harus percaya, bukan lagi takut, bukan lagi engkau merasa tidak ada harapan, hidupmu penuh dengan kegelisahan. Percayalah bahwa Allah kita tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu, jangan takut terhadap sakit penyakit. Karena Allah lebih besar. Nah, pada kesempatan ini saya memberikan nasihat, jangan besarkan virus, besarkan Tuhan. Kalau ketemu, mari jangan cerita tentang virus, tapi kita cerita firman Tuhan yang mengubah kita, firman Tuhan yang menguatkan kita, sehingga bukan lagi sakit penyakit yang kita bicarakan, tapi kita sedang membicarakan Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Yang setuju katakan amin. Jadi sekali lagi katakan amin. Setuju, engkau setuju, kemarin bicarakan Tuhan, Allah yang sanggup, Allah yang memberikan firman yang meneguhkan bahwa Dia sanggup menyembuhkan apapun yang kita derita. Karena itu jangan takut terhadap sakit penyakit, karena Allah lebih besar dari apapun yang kita alami. Apalagi kita takut dikhianati, karena selama bertahun-tahun mungkin kita dikhianati. Di dalam kasih, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sekalipun kita dikhianati berulang-ulang. Nggak mudah. Buat Bapak Saudara yang dialami dikhianati berulang-ulang. Nggak mudah. Tapi sekali lagi, apa yang membuat kita bisa berjalan dan mengasihi dan hidup di dalam kasih? Allah itu sendiri. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena itu saya menguatkan dan meneguhkan setiap Bapak Saudara, semakin kita kenal siapa Allah kita, apapun boleh terjadi. Kita boleh dikhianati, kita boleh ditinggal. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak sedetik pun meninggalkan kita. Penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tertidur. Semakin kita mengerti dan mengenal Allah kita dan hidup di dalam kasih-Nya, seharusnya kita menjadi orang yang paling merdeka. Bapak Saudara setuju? Harusnya kita menjadi orang yang paling merdeka, karena di dalam Dia, Dia menjamin semuanya. Di dalam Dia, Dia menyatakan semuanya. Karena itu pada kesempatan ini mari kita mau semakin mengenal Allah. Di tengah situasi, di tengah pandemi, di tengah apapun, jangan lagi kita menjadi terhanyut dengan situasi. Mari kita mau hidup, karena Allah begitu besar dan ingin menyatakan kebesaran-Nya lewat saya dan lewat setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada. Jadi apa yang kita katakan, sikap tindakan kita tidak boleh didasari oleh hal-hal yang di luar Tuhan. Jadi sekali lagi, setiap tindakan kita harus didasari oleh kasih Allah yang mendorong, yang mendrive kita melakukan segala sesuatu. Banyak orang bisa berhasil bukan didrive karena kebenaran, tapi kemarahan. Banyak orang berjuang, dia bisa sukses karena dari kecil dia dilecehkan, dari kecil dia dihina keluarga, sehingga dia marah dan dia berjuang dan dia berhasil. Ya, saya temukan banyak orang seperti itu. Dia berhasil karena kemarahan. Saya nggak tahu hari ini Bapak Saudara kalau kita mau pelajari, kenapa banyak ketakutan dalam diri kita? Kenapa banyak kegelisahan? Kenapa kita takut ditinggal dan sebagainya? Kenapa? Karena mungkin dari kecil kita dilukai, kita menderita, sehingga kita tidak ingin mengalami lagi, sehingga kita berjuang karena kemarahan, mungkin karena apa lagi, karena kekecewaan, karena trauma yang kita alami, sehingga kita ingin membuktikan kita berhasil. Tapi itu juga melelahkan setiap kita. Pada kesempatan ini saya berkata, mari, di dalam Allah lah semuanya indah dan sempurna. Kalaupun Bapak Saudara hari ini engkau tahu
saya berhasil hari ini karena ada kemarahan. Mari berhenti. Apa yang membuat engkau marah? Akui di hadapan Tuhan. Engkau yang tahu, Bapak Saudara. Tuhan berkata, banyak dari Bapak Saudara, engkau hari ini bisa berhasil mencapai apa yang kau inginkan, dasarnya karena ada trauma, ada marah. Dan Tuhan berkata, hari ini engkau harus sembuh. Kau lihat saat ini, engkau mendengar firman Tuhan, engkau diingatkan, apa yang membuat engkau begitu semangat, bahkan engkau habis-habisan untuk mencapai namanya keberhasilan, karena ada kemarahan. Tuhan berkata, hari ini berhenti anakku. Engkau bisa menang, engkau tidak perlu marah, engkau tidak perlu lagi hidup di dalam ketakutan, ketraumamu untuk engkau tunjukkan siapa dirimu. Hari ini, kalau engkau tahu, engkau marah, banyak kemarahan dalam dirimu, bagian kamu adalah apakah engkau mau disembuhkan. Caranya seperti apa? Engkau datang kepada Allah sumber kasih itu. Engkau berkata, Tuhan, engkau berkata di dalam engkau tidak ada ketakutan. Tapi hidupku penuh dengan ketakutan. Karena aku sadar, aku memulai segala sesuatu dengan kemarahan. Dan hari ini aku mau tinggalkan kemarahanku. Ketika aku dihina dari kecil, ketika aku tidak dianggap, itu yang membuat aku marah dan aku membuktikan. Dan hari ini, ya, secara materi, secara banyak hal aku berhasil. Tapi aku tahu, di dalam jiwaku aku penuh dengan kemarahan. Sekali lagi, kalau Bapak Saudara orangnya, hari ini engkau cukup berkata, Tuhan, aku mau sembuh. Aku mau sembuh. Aku gak mau hidup dengan trauma. Aku tidak mau hidup dengan kemarahan yang puluhan tahun saya simpan. Mungkin tidak seorang pun yang tahu. Tapi pada kesempatan ini kau saya diingatkan, Tuhan, aku mau dilepaskan. Aku tidak lagi marah dan orang yang menghina hidupku. Keluarga besar yang menghina aku. Sehingga aku harus berjuang dan membuktikan dengan kemarahan. Dan aku mau berhenti. Jadi Bapak Saudara, sekali lagi, kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Karena itu, kalau Bapak Saudara, engkau tahu begitu banyak ketakutan yang kau alami, hari ini engkau evaluasi. Apa yang membuat saya takut? Takut ditinggal, takut dikhianati, takut miskin, takut masa depan. Mungkin Bapak Saudara punya takutan yang lain. Kalau Bapak Saudara alami, hari ini inilah kesempatan. Tuhan ingin menyembuhkan setiap kita. Tuhan ingin memulihkan setiap kita. Hanya kita harus mengakui, Tuhan, aku mau. Kalau Tuhan ingatkan, pintu pertama engkau dilukai, engkau berkata, Tuhan, aku mau serahkan kemarahanku ini. Karena perkataan mungkin guru, mungkin keluarga besar, mungkin pamanku, siapapun, bahkan orang tua. Dan hari ini lepaskan. Sekali lagi, di dalam Allah, di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Dan saya meneguhkan jemaat, Abba Palem, kita punya Allah yang sanggup memberikan sukacita, bukan ketakutan. Sanggup memberikan kemenangan, bukan ketakutan, bukan kegagalan. Karena itu percayalah, ketika engkau mau mengakui siapa dirimu, dan apa yang kau alami sebenarnya, engkau akan merdeka. Saat ini engkau akan merdeka. Segala ketakutan akan keluar dari hidupmu. Segala kegelisahan itu akan keluar dari hidupmu. Hanya engkau mau mengakui apa yang terjadi dengan masa lalu, trauma yang kau alami. Engkau berkata, Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan dan aku mau terima. Inilah makna kasih di dalam Allah. Inilah makna kasih kita hidup di dalam Dia yang mengasihi kita. Yang ketiga, mengasihi Allah adalah sama dengan mengasihi sesama manusia. Mengasihi Allah adalah sama dengan mengasihi sesama manusia. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 12 berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi ayat ini berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Artinya apa? Orang gak bisa melihat kasih. Kasih itu
kasih Allah itu akan dilihat kalau kita saling mengasihi. Suami istri saling mengasihi. Orang tua saling mengasihi dengan anak. Anak saling mengasihi. Orang tua, kita saling mengasihi siapapun. Jadi, memaknai hidup di dalam kasihnya artinya adalah kita ingin mengasihi setiap orang yang berjumpa dengan kita. Setiap orang Tuhan pertemukan dengan kita. Setiap keluarga yang Tuhan temukan dengan kita. Itulah kesempatan untuk kita menyatakan kasih Allah. Dan kita hidup di dalam kasihnya. Jadi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Mengasihi Allah adalah menyatakan kasih kita kepada orang yang Tuhan pertemukan dengan kita untuk melayani dan memberi waktu kita kepada jiwa tersebut. Jadi pada kesempatan ini, kasih yang terbesar Allah, Allah berkata, Bapa tidak menginginkan seorang pun binasa, melainkan setiap orang boleh berbalik dan bertobat. Jadi kalau kita bilang mengasihi Allah, kita harus juga mengasihi manusia. Mengasihi setiap orang terhilang. Karena itulah hidup di dalam kasih. Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengirim anaknya yang tunggal. Supaya kenapa? Setiap orang tidak binasa, tapi setiap orang beroleh hidup yang kekal. Itulah memaknai hidup di dalam kasihnya. Karena itu, pada kesempatan ini saya mau berkata Tuhan, saya berdoa pada Tuhan bahwa setiap kita punya anugerah yang melimpah-limpah untuk kita bisa mengasihi setiap orang yang Tuhan pertemukan. Kenapa? Inilah waktu gereja muncul. Inilah waktu kita sebagai gereja menyatakan bahwa Allah begitu luar biasa lewat tindakan kita mengasihi orang-orang yang Tuhan pertemukan kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat yang ke-8, 1 Yohanes 4 ayat 8 juga berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi firman Tuhan dengan jelas, kalau kita ingin memaknai hidup di dalam kasihnya, tidak ada yang lain, kita harus mengasihi jiwa-jiwa. Apa yang membuat Yesus tertarik? Setiap kali dia berjalan ke desa, ke kota, bukan yang lain, tapi dia selalu tertarik kepada jiwa-jiwa. Dia punya belas kasihan, dia punya kasih kepada jiwa-jiwa. Karena itu, mari, apa yang menjadi utama kita sebagai gereja yang harus nyatakan, yaitu gereja harus keluar menyatakan kasih. Bukan lagi kita hidup buat diri kita, berapa banyak harta yang bisa saya kumpulkan, berapa banyak deposito yang saya bisa simpan. Bukan. Sekali lagi itu semua akan lenyap begitu saja. Tapi bagian dari kita, dari sebagai orang gereja adalah kita harus menyatakan kasih. Kita harus mengasihi orang. Nah inilah kesempatan, begitu banyak ketakutan, orang kegelisahan di luar, mereka tidak punya pengharapan. Kitalah sebagai gereja yang harus menyatakan kasih. Firman Tuhan berkata dengan jelas, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau kita berkata kita kenal Allah, kita harus mengasihi. Mengasihi bukan hanya orang yang kita mau kita kasihi. Mengasihi bukan orang yang kita, apa yang bisa memberikan sesuatu yang baik pada kita. Mengasihi adalah tanpa batas. Setiap orang yang berjumpa dengan kita, Allah mau lewat hidup kita. Kasih Allah dinyatakan lewat sikap, perbuatan, kata-kata kita. Dan orang berkata, sungguh saya melihat hidupmu berbeda. Dan itu membuat orang mau datang dan mengalami kasih Allah. Jadi sekali lagi poin yang ketiga, mengasihi Allah sama dengan mengasihi sesama manusia apapun situasinya. Jadi fokus Bapa di surga adalah manusia. Fokus Tuhan Yesus datang ke dunia adalah dia ingin menyelamatkan setiap kita. Fokusnya adalah dia yang menyatakan kasih dan dia ingin menyatakan dirinya kepada kita. Dia mengasihi kita tanpa menuntut apakah kita bisa membalas apa yang dia lakukan. Karena itu bukan lagi kita berbicara tentang aktivitas rohani kita. Banyak kita hari ini evaluasi apakah saya hanya menjalankan aktivitas atau saya taat pada firman Tuhan, yaitu mengasihi
sesama manusia. Karena sekali lagi, fokus Allah adalah manusia, bukan aktivitas, bukan kegiatan kita. Ya, kita bisa melakukan. Ada ibadah raya, ada komsel, ada pemuritan, banyak pendalaman, materi yang lain yang kita bisa lakukan. Tapi sekali lagi, fokus Bapa di surga adalah manusia. Kita ada karena fokus kasih Bapa. Hari ini kita boleh tetap kuat dan tetap ada dalam fokus Bapa dan tetap mengasihi kita apapun yang terjadi dalam diri kita. Karena itu, mari prioritaskan hidup kita juga. Saya mau berkata, Bapak Ibu Saudara, beri waktumu. Bagaimana kita mengasihi orang dalam memberi waktu. Memprioritaskan hidup kita, fokus kepada orang yang perlu kita kunjungi. Praktisnya adalah, Bapak Ibu Saudara bisa ambil waktu untuk kau kunjungi. Kau tahu keluargamu mungkin takut. Dan waktu ini engkau kunjungi, engkau berkata, berikan pengharapan. Nyatakan kasih Allah buat keluargamu. Mungkin temanmu, sahabatmu. Engkau tetap telpon dulu, engkau hubungin dulu. Apakah aku boleh datang? Aku boleh berkunjung dan kita sama-sama menguatkan. Mari inilah waktu yang tepat sebagai gereja. Kalau kita berkata kita mengasihi Allah, arti kita mengasihi manusia yang terhilang. Mengasihi setiap jiwa yang terhilang. Itulah makna kita hidup di dalam kasih. Jadi kita memaknai hidup di dalam kasihnya bukan buat diri kita lagi. Bukan buat keinginan daging kita. Bukan lagi hidup memuaskan keinginan dan nafsu kita. Tapi kita memaknai hidup di dalam kasihnya adalah kita ingin berbagi menjadi terang. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dan itu harus dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu mari kita mau menyatakan kasih. Dimanapun kita berada. Dan kita sebagai gereja, bagian yang paling utama adalah hidup dalam kasih dan menyatakan kasih kepada setiap orang yang Tuhan pertemukan dengan kita. Dan sungguh saya berdoa bahwa setiap Bapak Saudara dimanapun kau berada, hari ini engkau keluar dari setiap ketakutan, engkau keluar dari setiap kebimbangan, engkau keluar dari setiap himpitan yang membuat engkau ragu dan bimbang. Dan pada kesempatan ini saya menguatkan Bapak Ibu Saudara untuk engkau punya pengharapan. Di dalam Allah tidak ada ketakutan. Dan sekali lagi pada kesempatan ini saya mau berdoa sungguh-sungguh buat setiap kita. Supaya kita melihat tangan Tuhan yang besar bekerja dan memakai kita sebagai gerejanya. Untuk menyatakan kasih dan hidup di dalam kasihnya yang sempurna. Yaitu kita menjadi berkat buat banyak jiwa yang Tuhan percayakan. Mari kita mau tundukkan kepala dan kita mau datang kepada Bapa dan kita mau berdoa. Pada kesempatan ini berapa banyak hari ini engkau terlalu lihat dirimu. Sehingga begitu banyak hal yang kau rasakan kurang. Engkau merasa banyak hal yang kau ingin capai dan yang belum engkau bisa dapatkan. Sehingga engkau hanya melihat dirimu. Engkau dibawa kepada melihat keinginanmu. Tapi pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita memaknai hidup di dalam kasih Allah. Hidup di dalam kasih Allah fokusnya bukan kepada diri kita lagi. Bukan kepada apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin capai. Hidup di dalam kasihnya adalah seperti Allah datang. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Dia memberikan kepastian. Dia berkata engkau telah dikasihi, engkau menjadi anaknya. Kita telah dibayar dengan darahnya yang mahal. Itulah makna hidup di dalam kasih. Dia mengorbankan dirinya supaya kita mendapatkan yang terbaik. Yesus mengorbankan dirinya supaya kita tidak perlu sakit lagi. Dia menanggung segala di kayu salib. Itulah makna kasih di dalam dia. Karena itu pada kesempatan ini, sekali lagi, saya merasakan begitu banyak Bapak Saudara yang kau dalam ketakutan. Kalau engkau orang taruh tanganmu di dada, taruh tanganmu di dada, engkau berkata, Tuhan, aku tahu engkau ada di dalam aku. Di dalam Allah tidak ada ketakutan. Karena itu aku menghardik segala roh yang membuat umatmu takut, yang membuat umatmu lumpuh. Hari ini aku hardik, aku katakan kau keluar di dalam nama Yesus. Umat Allah dibebaskan. Umat Allah dibebaskan sehingga tidak hidup di dalam ketakutan. Tapi hidup di dalam kemenangan. Hidup dalam kemerdekaan. Hidup dalam kebebasan. Karena itu aku berdoa di dalam nama Yesus. Bebaskan umatmu Tuhan. Hari ini biar umatmu menjadi umat yang mau memaknai hidup di dalam kasihmu Bapa, yaitu menjadi berkat buat banyak orang. Hari ini
Berapa banyak Bapak Ibu Saudara, engkau ragu, engkau sedang sakit. Saya mau berdoa dimanapun engkau berada, engkau sakit. Tumpang tangan pada bagian tubuhmu yang sakit. Ataupun engkau kena virus, COVID-19, jangan takut. Saya meneguhkan bahwa di dalam Allah semua akan baik. Seperti yang saya katakan dari awal, terpihara tubuh, jiwa, danmu. Dan hari ini aku berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sakit. Tumpangan tangan pada tubuhmu yang sakit. Tuhan, aku berdoa buat umatmu yang sedang sakit atau sedang isolasi mandiri atau apapun kondisi mereka. Tapi hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Kau sembuhkan mereka, kau jamah tubuh mereka. Kau lepaskan segala sakit penyakit. Karena itu aku mengutuk segala sakit penyakit. Apapun bentuknya hari ini, engkau pergi dari umat Allah. Engkau jadi sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami dipilih menjadi anak yang dikasihi. Tuhan, kami mau memaknai hidup di dalam kasih-Mu adalah kami taat pada setiap firman-Mu, Tuhan. Kami mau menjadi umat yang mau terus mengenal Engkau. Hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup dalam firman-Mu. Bukan lagi hidup karena apa yang di luar mempengaruhi kami. Tapi kami berjanji, Tuhan, kami akan menjadi umat-Mu yang selalu merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bukan hanya merenungkan, tapi aku mau melakukan dan membagikan dimanapun aku berada. Karena kekuatan kami adalah ketika kami mempercayai firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu, itulah menjadi kekuatan kami. Karena itu, bila kasih-Mu yang melimpah-limpah menjadi bagian kami yang akan terus kami nyatakan kepada setiap jiwa, kepada setiap orang yang Kau pertemukan dengan kami. Sungguh Tuhan, hamba berdoa buat umat-Mu, jemaat Abba Palem. Mereka akan penuh dan kasih karunia. Mereka punya pengalaman bagaimana menyentuh hidup orang lain. Dalam minggu-minggu ke depan, biar mereka terus menyentuh hidup orang lain. Mereka berbagi kasih, bukan hanya kasih, tapi mereka berbagi hidup mereka, waktu mereka, untuk menemani banyak orang yang butuh didengar, butuh banyak orang yang perlu dilayani. Karena itu aku berdoa, aku menguatkan umat-Mu untuk mereka tetap melihat bahwa fokus hidup mereka yang utama adalah menjadi berkat dan melayani sesama manusia. Bukan lagi dirinya, tapi keluar menyatakan kasih. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur, aku memberkati jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, mereka penuh dan kasih karunia, mereka penuh dan kesanggupan, mereka penuh dan kemenangan. Dan hari ini mereka terima bahwa Allah yang besar tidak pernah meninggalkan mereka dan mereka hidup dalam kemenangan karena Engkau. Terima kasih Bapa, aku memberkati umat-Mu penuh dengan kasih karunia. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita terus pegang firman Tuhan. Apa yang sudah disampaikan, jangan disia-siakan. Biar sekali lagi benih itu tertanam, bertumbuh berkali-kali lipat. Percayalah firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Firman Tuhan ya dan amin dan akan terjadi dalam hidupmu. Mari, kedangkan kedua tanganmu, kita terima berkat. Diberkatilah engkau, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, Allah menyertai engkau. Allah melindungi engkau, Allah memberikan urapannya atas engkau. Ketika engkau percaya 100%, Allah setia dan adil, ada buat engkau. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan, amin.